Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Komunikasi Muti. Gak perlu basa-basi lagi. Sekarang di video kali ini Muti pengen cerita soal momen spesial yang Muti laluin kemarin, guys. Nah, jadi kemarin lagi-lagi Muti pergi ke Cibinong City Mall. Nah, untuk kesekian kalinya aku pergi ke situ. So, ini dia liputannya. Cek di sana. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang, aku ada lagi, tidak lagi, balik lagi ya di Cibinong City Mall. Dan kali ini masih dalam nuansa Ramadan, jadi kita mau killing time gitu guys, mau ya ngabuburit gitu ya, ngapain aja gitu di dalam ya kan. Dan katanya sih lagi ada event yang lumayan keren juga nih guys. Kebetulan juga, jadi kemarin itu anak aku yang pertama, Aldemar, ya ulang tahun dan dia pengen nagih ke CCM. Nah ini dia anak-anak aku. Nah yang ulang tahun ini, kamu kenapa main ke CCM? Banyak mainan. Terus kan ya tempat lain juga banyak. Banyak makanan. Tapi CCM juga itu banyak. Oh banyak, tempatnya gede ya? Jadi pengen kesini? Iya. Ya udah deh, kayak gitu kita bakal masuk ke dalam. Terus kita mau ngapain aja nih, kita ngapain dulu ya? Main dulu. Main dulu. Oke lah kalau begitu. Let's go! Diskon loh di sini. Ini termasuk baru dibuka nih di CCM Tosiola. Ada yang lain. Ini lagi diskonnya ya. Ini cuma 13.000. Aku mau nyobain ah. Ada 4. Tuh, 1 2 3 ada 3. Aku nyobain. Yang ini kali ya. Cobain yang ini.
Makan dulu deh, makan dulu buru. Iya, ini aku lagi nyari nih. Nih ya, jadi nih, ini ada IG-nya Cibinong City Mall. Tuh Cibinong City Mall. Nah, di sini tuh lengkap banget info-infonya. Ada kayak diskon-diskon gitu. Nah, jadi kita bisa tahu yang lagi diskon makanan apa kayak gitu. Jadi enggak ribet. Nah, kayak gini nih. Nah, ini tuh di-update gitu sama Cibinong City Mall IG-nya. Jadi informatif banget. Jadi kayaknya kita makan di sini aja kali ya. Oke deh. Kita tuh emang terlambat banget cari makan buat buka puasa. Dan akhirnya semua full. Semuanya udah keisi dan restonya juga udah pada penuh. Jadi tadi kita lumayan nunggu agak lama juga dan nyari yang agak kosong tuh agak sulit. Nah, akhirnya karena kita udah bawa cemilan yang banyak tadi, nah kita makan itu dulu. Dan setelah nunggu beberapa lama, akhirnya kita mutusin makan ini nih. Gimana? Garden Lamia. Ya, seseru itulah kita pergi ke Cibinong City Mall buat menghabiskan waktu ngabuburit, nemenin anak-anak buat killing time nungguin buka puasa. Dan seperti yang kita tahu juga, Mall Cibinong City Mall itu kan mall salah satu mall terbesar yang ada di Bogor. Nah, jadi teman-teman yang mau ke sana udah pasti tahu ya, warga Bogor itu pun dari tampilannya udah keren, udah luxe banget, udah mewah, desainnya unik. Nah, protokol COVID-nya juga enggak diragukan lagi. Jadi pas datang udah cek suhu, terus juga harus menggunakan masker, jaga jarak, dan jadi si security-nya itu dia pegang kayak counter gitu ya, kayak semacam tasbih. Jadi yang begitu masuk itu dihitung, guys. Jadi kapasitas di dalam mall tidak boleh melebihi sesuai anjuran pemerintah gitu. Dan di setiap tenannya juga kapasitas orang yang masuk ke tenan itu pun harus dibatasi. Ada security yang memang mengawasi itu. Jadi pas momen kemarin kita kesana itu pas banget THR udah pada turun, guys. Jadi lumayan agak rame gitu, tapi tetap ya tadi seperti yang Muti bilang, kapasitas mall tetap dibatasin. Nah, terus buat kapasitas parkir yang gak perlu diragukan lagi, Cibinong City Mall tetap memperhatikan kapasitas parkirannya. Yang mau di belakang, di pinggir itu bisa, guys. Yang punya supercar itu ada parkiran khusus untuk supercar, Lamborghini, terus juga Ferrari atau segala macamnya, ada spot tertentu. VIP juga ada, basement ada, dan di belakangnya juga itu parkiran itu lumayan luas. Terus untuk temanya adalah tema Ramadan. Nah, bener-bener temanya tuh kerasa banget. Dan kebetulan nih guys, jadi khusus untuk Ramadan kali ini, setiap hari Minggu ada kayak drama musikal gitu. Dan untuk kemarin itu adalah temanya Mikan Persian, Persian. Jadi kayak drama musikal Aladdin gitu. Nah, terus double lagi nih guys, double untung lagi. Kamu bakal nemuin kayak booth gitu. Nah, kamu bisa foto di situ, di mana foto itu bisa kamu posting di Instagram dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kalau yang menarik itu bisa dapat hadiah loh guys. Lumayan hadiahnya sampai 3 juta rupiah. Nah, sekarang kita bahas soal tenan. Ini yang paling Muti cinta banget. Karena di sana besar, otomatis tenannya banyak, guys. Tenannya tuh nggak hanya satu, dua yang sejenis. Jadi ada banyak, bisa sampai dua, tiga. Nah, jadi kita bisa compare harga, kita bisa survei dulu dari satu tenan ke tenan yang lain untuk mendapatkan harga yang paling murah, paling bagus, dan paling cocok gitu sama kita, ya kan? Dari mulai tenan fashion, itu banyak banget. Terus kayak tenan makanan, apalagi
kemarin Butih sampai kalap banget loh di sana, banyak banget tenan-tenannya. Dan di sana lagi banyak banget diskon. Untuk fashion bisa sampai 70%. Nah, tapi buat teman-teman enggak perlu khawatir ngecek-ngecek. Mungkin kalau misalkan keliling itu capek banget gitu ya. Jadi, Cibinong City Mall udah fasilitasi kita untuk informasi yang ada di Cibinong City Mall. Dia punya IG-nya, guys. IG-nya adalah Muti tampilin di sini, Cibinong City Mall. Jadi kamu bisa follow ini untuk yang namanya informasi-informasi yang lagi happening, ada event-event apa yang ada di Cibinong City Mall. Terus yang terutama adalah ada diskon apa di Cibinong City Mall. Dan yang paling Muti suka adalah, jadi ada satu Kak Mimin yang interaktif banget. Dia sering muncul di IG-nya Cibinong City Mall untuk memperkenalkan seperti tenan-tenan yang ada di Cibinong City Mall gitu, guys. Apa ya, terus ada yang selalu nanya sama aku, kenapa sih ke Cibinong City Mall lagi, ke Cibinong City Mall lagi? Kenapa sih kok nggak bosen-bosen? Ya iyalah guys, nggak bosen-bosen. Kenapa? Soalnya kalau kesana tuh double untung. Yang pertama tadi, kita udah dapet tampilan yang mewah, otomatis nyaman dong kesana, ya kan? Nah terus yang kedua, kalau kita belanja, kita bisa mendapatkan kesempatan lucky draw. Nah lucky draw ini ada grand prize-nya adalah mobil. Ada juga kayak motor dan lain sebagainya, itu banyak banget guys. Jadi kalau seandainya kamu belanja Rp300 di kategori fashion, kamu bisa mendapatkan 1 poin lucky draw yang bisa diundi nanti di akhir periode. Nah terus kalau misalnya tenan makanan, kategori makanan itu senilai Rp500.000. Nah kamu bisa langsung datang ke bagian informasi, di situ bisa langsung ditukarkan sama voucher dan juga dapat berkesempatan untuk undian tadi lucky draw itu loh. Caranya cukup mudah, kamu bisa datang langsung ke bagian informasi untuk penukaran voucher, atau juga misalnya dikumpulin dulu gitu ya, bisa juga guys. Jadi Cibinong City Mall ini baru meluncurkan aplikasinya, aplikasi Cibinong City Mall. Ini bisa dilihat ada profilnya. Nah di sini bisa diregistrasi dulu dengan cara memasukkan KTP aja ya, nomor KTP. Nah nanti langsung di situ ada kayak poin-poin yang kita dapatkan. Nah terus di aplikasi ini juga nih, buat yang pengen tahu ada apa aja sih di Cibinong City Mall, kamu bisa cek langsung di bagian home-nya. Nah terus juga ada di bagian directory-nya. Di situ tenan-tenannya udah ketahuan. Misalnya kita mau fashion, yes, di sini udah tertera ada fashion apa aja sih tenan-tenannya, seperti itu. 3Second, ada fashion Agung Jaya, Bata, Batik, Kris, Berry Band, Kak. Nah, di sini semua ada. Tenan makanan juga ada, tinggal klik bagian food and beverage. Food and beverage-nya ada ini kesukaan Muti, Antians, terus ada bebek Dower, ada Bread Talk, ada Burger King, KFC, Chat Time, The Crabs. Nah, semuanya di sini ada. Jadi enggak perlu repot pengen tahu di sana ada apa aja. Selain kamu bisa lihat di IG-nya, kamu juga bisa lihat di Cibinong City Mall application. Nah, jadi buat teman aku yang nanya, kenapa aku selalu balik ke CCM terus? Udah kejawab kan. Jadi karena memang di sana tuh one stop shopping center gitu guys, kamu bisa main, bisa shopping, bisa hang out, bisa ya segala macam di sana. Cuman datang ke satu tempat aja udah kamu bisa sekaligus ngapain aja di sana, jadi nggak pusing aduh kemana lagi gitu kan. Nah buat yang pengen tahu alamatnya, nggak usah lah Muti kasih tahu, langsung aja di Maps tinggal lihat CCM, itu udah ketahuan di situ langsung ada, ya kan, karena udah canggih banget. So, itu dia video kali ini tentang sharing aku main ke CCM yang kesekian kalinya. Karena aku pengen ngasih tahu ya, jadi aku tuh pengen selalu, dan aku tuh gak hanya entertain aja, tapi pengen informatif, edukatif, useful untuk semua yang ada di layar kaca. Sekian dulu dari Muti, jangan lupa untuk subscribe, like, share juga, dan nonton terus video-video Muti selanjutnya di Komunikasi Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.